bersama dengan staf USM untuk ini memberi makanan untuk pelanggan yang ada di sekitar Pulau Pinang ini. Dan ini merupakan tahun yang keempat. This time around kita ada lebih kurang 100 orang pelajar dan 40 staf USM yang dapat bersama. Dan kita telah, sukarelawan telah menyediakan daripada pukul 10 pagi tadi makanan sebanyak 600 bungkus yang akan diberi kepada mereka gelandangan di sekitar Pulau Pinang dan juga bagi agensi-agensi kerajaan. Adalah satu pengajaran yang baik pada pelajar-pelajar. This is part and parcel of higher education blueprint yang kita cakap pasal experiential learning, di mana mereka sendiri akan dapat menghayati bagaimana masyarakat yang mungkin tidak bernasib baik, bagaimana mereka sebenarnya berlaku konsep perundangan yang ada. Masing-masing ada story-nya sebalik setiap orang yang kita berjumpa. Setakat ini, bahagian haiwan pelajar yang diketuai oleh Perasa dan Perangan, USM memang committed dan saya rasa ini dah tahun keempat, kita akan terus melakukannya dan diharap lebih ramai lagi sukarelawan dapat bersama-sama.